بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا اشقاه فهو بعيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين إخوة الإيمان جمع الحمد لله Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan bulan Syawal. Tidak lupa saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan bulan Syawal ini akan menjadi momentum terbaik kita untuk membuktikan apakah Ramadan kita pada bulan lalu adalah Ramadan yang karim yang menjadi cerminan diterimanya amal-amal kita menjadi lebih baik Pribadi kita dan lain sebagainya. Oleh karenanya, di momentum Syawal ini, kita akan merajaah kembali surat Al-Imran (ayat ke-133) hingga ayat ke-134, di mana pada tahun-tahun yang lalu ayat ini sudah kita bahas, sudah kita tadaburi bersama, dan tidak ada salahnya pada momentum yang di syawal ini kita ulangi kembali dan kita perdalam lagi tadaburnya dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita amin Allahumma amin Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Imran ayat ke-133 hingga ayat ke-134 A'udzu <tuh> billahi minasy rajim بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahu maulana al-'azim. Ihad aliman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u dan bersegeralah kalian ila magfiratin untuk mencari ampunan min rabbikum dari Tuhan kalian wa jannatin dan juga bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga ardhu hasamawati wal ard yang mana luasnya seluas langit dan bumi wa'iddat lil muttaqin yang Allah persiapkan telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa Di antara cirinya orang bertakwa alladzina yunfiquna fis-sara Yang mana mereka senantiasa menginfakkan hartanya fis baik di waktu lapang wad-dharra ataupun di waktu yang sempit wal kawminal ghaib dan juga orang-orang yang bisa menahan amarahnya wal afina 'anin nas dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah senang tiada mencintai orang-orang yang berbuat baik Ikhwat Aliman dua ayat ini akan selalu memotivasi kita Untuk terus bisa menjadi orang-orang yang Bersegera menuju maghfirah dan ridhanya Allah Walaupun ayat ini sebenarnya kontekstualnya Jatuh setelah larangan Atau seruan Allah untuk meninggalkan riba Untuk memakan riba, untuk menggunakan riba atau bermuamalah dengan riba yang mana riba ini memang tergolong dari dosa-dosa besar. Di mana ayat sebelumnya ya amanu la riba la allakum tuflihun. Diperintahkan untuk meninggalkan dosa riba Kemudian juga diperingatkan oleh Allah wattaqun narallati uiddat lil kafirin dan takutlah kalian kepada Allah terhadap neraka yang sudah Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang kafir. Dan diperintahkan wa atiullaha la'allakum turhamun dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasul agar kalian menjadi orang yang diberikan rahmat. Kemudian diseru kita wasari'u ila akhiril ayah. Berdasarkan riwayat bahwasannya waw di sini adalah bagian dari ataf atau sandarkan disandarkan kepada ayat-ayat sebelumnya, maka konteksnya seperti itu. Namun ada riwayat lain Salah satunya dari Nafi' dan Ibnu Amir Bahwasannya membacanya adalah tidak menggunakan Wow tetapi langsung sari'u ila maghfiratim min rabbikum ila akhiril ayah Secara umum perintah untuk terus bersegera menuju maghfirat Allah Bersegera untuk menuju surganya Allah ini adalah berlaku dalam semua konteks, apalagi kita pada posisi di bulan Syawal, di mana orang sudah menjalani puasa Ramadan, di mana kesan dari Ramadan itu semuanya identik dengan menuju kepada Allah. Bahkan masyarakat pun merasakan demikian, sehingga kita sebagai personal merasakan dampak pengaruh yang baik yang sangat bisa kita rasakan di bulan Ramadan. Namun ujian itu kembali datang di bulan-bulan setelah Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan pergi, kemudian motivasi dan semangat kita menuju surganya Allah, menuju maghfirahnya Allah juga tidak ada, pergi juga. Tatkala Ramadan sudah tidak ada, maka sudah tidak ada lagi greget kita untuk menjemput maghfirah Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka dalam dua riwayat bacaan ini wasariu menggunakan wau ataupun riwayat lain sariu tidak menggunakan wau harus kita jadikan sebagai motivasi kita untuk terus bisa beristiqomah dalam amal kita dalam ibadah puasa kita memang Ramadan sudah tidak ada dalam kewajiban puasa wajib namun masih ada puasa yang sunnah Ada puasa Syawal yang dikatakan man shoma thumma atba'ahu sittam min Syawal fa masama ad-dahr kullu. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan enam hari puasa sunnah di bulan Syawal maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Masih ada puasa Ayyamul Bidh. Ayyamul Bidh yang mana Rasul sangat menganjurkan itu dan tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya di puasa tiga hari di dalam setiap bulannya. yaitu puasa 13, 14, 15 Hijriah yang mana berpuasa di situ sama dengan puasa dalam waktu sebulan. Begitu juga yang sifatnya mingguan ada puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Dawud yang mana itu merupakan perintah yang mana itu adalah cara kita untuk terus menuju kepada maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwatul iman Ayat ini menjadi motivasi bagi kita Bahwasannya beramal Tidak harus menunggu semangat di bulan Ramadan saja Tetapi di bulan-bulan berikutnya Juga harus kita tetap bersemangat beristiqomah Dan bahkan jikalau mungkin ada futur Masa-masa kita ini turun Imannya sedang turun maka bisa diulang-ulang ayat ini dibaca wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uddat lil muttaqin Kemudian seorang yang sedang turun imannya lalu dia membaca ayat ini kemudian teringat angan surganya Allah Teringat akan makfiranya Allah, harapannya menjadi naik lagi, dan ini menjadi dalil, menjadi landasan bahwasannya sah-sah saja orang itu dalam beramal. Kemudian dia mengharap surganya Allah, karena ada yang menyatakan, "Kenapa kamu beramal itu kok mengharap surga?" Ada makom dalam setua amal itu, beramalnya sudah karena cinta. Sudah tidak memperhatikan surga atau neraka, tapi dia beribadah menyembah kepada Allah. Itu adalah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ndak apa-apa, itu kan pendapat. Biarlah kita mengukur keimanan kita, dan kita menyesuaikan sampai mana makom keimanan kita kepada Allah, dan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita merasa bisa termotivasi dengan adanya surga-surga yang dijanjikan oleh Allah dalam ibadah kita Sah-sah saja Walaupun terkadang kalau kita mau mengukur amal-amal kita itu Ya kurang pantas aja, kurang cocok saja dengan surga yang Allah akan berikan Makanya kalau kita meminta surga kata Rasul Fas'alil firdausil a'la Ila sa'al tal Kalau engkau meminta surga kepada Allah Minta fas'alil firdausil a'la Yaitu Firdaus yang tinggi, namun terkadang kalau kita cocokkan amalan kita sehari-hari ini kalau dibandingkan dengan kriteria ahli Firdaus dalam surat Al muminun terkadang jauh, bahkan kita harus merasa malu gitu ya. Ya Allah, saya mintanya surga Firdaus, tapi bak, jiwa atau iman atau Islam ibadahnya tidak cocok sama sekali. Gitu. Namun ikhwaliman Tidak ada masalah. Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Allah itu Zat yang Maha Mengampuni, Maha Mengasihi. Bahkan kalaupun kita tidak pantas kalau kita mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah, diampuni dosa-dosa kita, kemudian dirahmati kita, maka kita pun akan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang kita minta. Amin. Allahumma amin. Wa iddat lil muttaqin juga merupakan dalil dan landasan bahwasannya surga ini sudah ada sejak saat ini. Sejak saat Nabi Idris pun pernah meminta untuk meninjau surga itu, bahkan saking kerasannya nggak mau keluar. Dan ini menjadi perdebatan, jawaban dari perdebatan bahwasannya ada yang mengatakan surga itu tidak ada sekarang Surga itu nanti diciptakannya setelah kiamat baru Allah ciptakan surga. Dan ini menjadi dalil bahwasannya neraka dan surga itu sudah Allah ciptakan dan ini menjadi sesuatu yang harus kita imani bagian dari ghaibiyat metafisika yang jawabannya ada dalam agama kita ada dalam firman-firman Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Kemudian di kota liman setelah kita memotivasi untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan segala macam caranya meminta ampunan kepada Dia dengan beristighfar bertaubat tubuh ilallahi taubatan nasuha kemudian cara kita untuk terus bisa dalam istiqamah menuju surganya Allah ini juga harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia di mana takwa itu berkaitan juga dengan hamba Allah. Tidak hanya fokus dengan Allah saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus terus kita perhatikan dan perbaiki. Di antaranya adalah: fis sarra Ciri dharra Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya. sarra dalam kondisi dia ini lapang rizkinya. Dalam kondisi dia ini sehat walafiat, ataupun fitro dalam kondisi yang sempit, walau dalam kondisi bangkrut, atau bahkan diuji kita dalam kondisi masa-masa covid. Begitu juga tatkala kita kondisinya tidak sehat atau sakit-sakitan pun, nafkah atau infak pun terus berjalan sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut aliman iman sekalian alladzina bagi kita sebagai seorang suami akan sangat menjadi ujian betul khususnya tatkala kita memiliki istri dan anak-anak yang secara zahir kasat matanya kurang berbakti kurang bisa menghargai jerih payah seorang suami atau seorang ayah maka alladzina ini sangat-sangat diuji kita Apakah bisa melakukan infaknya karena Allah, atau ketika anak kita mulai durhaka, atau istri kita sudah mulai tidak mendengarkan kata-kata kita, lalu kita pun menghentikan infak itu? Karena infak ini jangan hanya diartikan sedekah yang sunnah, tetapi infak ini juga ada dalam jalur sedekah yang wajib, yaitu zakat mal kita, yaitu. Nafkah kita wa alal Ma'ruf terhadap anak-anak kita. Begitu juga wa Ma'ruf bagaimana kita mempergauli istri kita dengan cara memberikan nafkah baik yang batin atau yang dohir yang mana yang mana nafkah itu lebih identiknya dengan uang dengan bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-harinya pakaiannya makanannya kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan seterusnya. Dan jangan sampai kejadian-kejadian yang ada dalam rumah tangga kita ini kemudian mengurangi keikhlasan kita. Akhirnya jatuhlah kita kepada al-mannuh yaitu mengungkit-ngungkit apa yang sudah kita berikan. Misalkan tatkala kita sudah beranjak usia senja, lalu kita melihat secara zahirnya Kok anak ini kurang berbakti, kurang tahu akan kebutuhan orang tuanya Padahal orang tuanya sudah tidak memiliki penghasilan yang banyak Misalkan lalu kita mulailah digoda oleh setan. Sudahlah, janganlah kamu kasih-kasih lagi tuh anak durhaka itu Lalu yang lebih parah lagi Kemudian kita mengungkitnya Kamu tak besarkan kayak gini hasilnya Begini Pak Itu yang membuat kita ini amalan-amalannya terhanguskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikut aliman kemudian ada gambaran di sini nafkah itu bisa menjerumuskan kita kepada murkanya Allah kalau kita tidak perhatikan. Dikatakan kafabil mar'i ithman ayyudhayyi cukup banyak dosa yang akan dihasilkan oleh seorang hamba ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi Baik dia orang tuanya yang sudah senja, atau anak-anaknya, atau bahkan orang-orang di sekitarnya yang menjadi tanggung jawabnya. Maka di sini hadaliman ayat ini harus bisa-bisa menjadikan kita termotivasi terus berhati-hati dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita termasuk hubungan suami istri, hubungan ayah dan anak, hubungan antara pasangan satu dan pasangan yang lain. Karena terkadang orang ini teledor, apalagi kalau sudah bercerai begitu Pak. Tidak memikirkan anaknya, menganggap kalau sudah bercerai itu sudah tidak ada kewajiban dia untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau mantan istri iya, tapi kalau mantan anak tidak ada. Mantan orang tua tidak ada, mantan mertua pun tidak ada. Walaupun dulu cerewet misalkan, atau bikin masalah terus, tidak ada itu mantan mertua. Terus harus bisa berbakti, dan jika mereka ini da masuk dalam kondisi yang harus dibantu, ya wajib kita untuk berinfak. Dan nafkah ini, infak ini ada kualitas-kualitas dan kondisinya. Bagi orang yang sehat, kemudian bahkan dia berambisi, misalkan mau nikah lagi, mau nambah istrinya, mau pokoknya mau nambah rumahnya, pokoknya berambisi, dan dia berani menginfakkan hartanya tanpa rasa takut-takut jatuh miskin ini lebih afdol dibandingkan orang yang berinfak dikala sudah sakit-sakitan lalu dokter mengatakan sebulan lagi pak kayaknya sampean sudah wassalam gitu ya. lalu rajin infak rajin infak setelah infak sebulan ternyata tidak mati-mati pak akhirnya begini duh dokter dipreng saya ini sudah nginfak banyak ini nggak mati ternyata ini repot juga ini bisa ke almanu juga pancingannya ini pak setan ini luar biasa yang menggodanya maka di sini harus diyakini bahwasannya ya Allah saya menafkahi apa yang saya keluarkan untuk istri anak saya orang tua atau siapapun yang wajib saya infaki ataupun sedekah yang sunnah yang lain sebagainya semuanya adalah liwajillah liwajillah bahkan saya ketika menerima curhatan seorang pengasuh anak yatim pak ya di di yayasan yatim piatu itu, itu menjadi ujian. Katanya, Anu nah, ustad memang ujiannya begini: sudah kita didik, kita besarkan, sudah di, disekolahkan." Kemudian, setelah itu kan harapannya kembali bisa bantu-bantu di yayasan, ternyata tidak bisa seperti harapan yang ada, apalagi ya, seperti tidak taat atau tidak mengingat, tidak mau berbakti. Begitu tidak bisa memberikan sumbangsi kembali lah, itu godanya lebih besar, Pak. Kalau kita itu niatnya, ketika mengasuh anak yatim ini untuk kepentingan kita, kepentingan yayasan kita ini akan melenceng dari tujuan awal. wawasannya. kepentingan itu adalah lillah seharusnya, maka itu ujian, baik itu ujian anak kandung kita atau anak asuh kita. Kemudian, di kota Liman, adalah orang yang bertakwa itu yang bisa menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya ini. Jadi, beda, Pak orang yang bisa mengeluapkan amarahnya dengan posisi tertentu dengan mereka yang tidak bisa. Yang paling keren itu dia adalah orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya kekuatan, mau marah kapan pun bisa. Tapi dia tidak pernah melampiaskan amarahnya. Dia hanya bisa menahannya dan mencari maufira Allah dari situ. Kita ini suami bisa, Pak. Mau marah kapan-kapan ke istri, ke anak itu bisa karena status kita adalah pemimpin. Status kita adalah yang memberikan nafkah. Misalkan ada nafkah yang digunakan kurang sesuai dengan harapan, lalu kita marah, itu wajar. Tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, apalagi itu masih kerabat kita, apalagi itu masih darah daging kita, kita menahan amarah itu. Dan kalau lebih ingin nilai plus lagi, anin nas yaitu yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan manusia di sekelilingnya. Jadi khodaliman manusia itu akan banyak menghasilkan masalah dengan orang-orang yang sering bertemu dengan dia. Makanya panjang dengan kalau dicurhati temannya begini, ya Pak nek delok bojone wong kok luwih seneng daripada delok bojo dewi. Ya, apalagi pas acara halal bihalal gitu ya Pak ya atau acara ketemu kangen reoni kok enak ndelok bojone wong kenapa kok demikian iya karena ketemu istrinya orang itu tahunya pas senyum-senyumnya saja kemudian tahunya baik-baiknya saja tidak tahu pas ngomel-ngomelnya ndak tahu pas marah-marahnya akhirnya enaknya itu pas enak ketemu-ketemu itu enak-enaknya saja beda dengan istri kita pasangan kita anak-anak kita misalkan karena kita tahu sering bermuamalah dengan dia yang namanya orang nyuci piring biasanya bunyi piring itu kenapa? Karena piring itu bergesekan antara satu dan yang lainnya. Coba kalau dicuci sendiri-sendiri gitu. Sana di sana satu, di sini satu. Enggak akan ada bunyinya. Perumpamaan itu ikhwataliman sama dengan kita bergaul dengan manusia ini. Khususnya yang kita pergauli ini adalah orang-orang terdekat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa Berbuat baik kepada keluarga kalian Kepada istri kalian Kepada anak-anak kalian Orang tua kalian Dan lain sebagainya Maka kota al anin nas Ini harus sejalan Kalau tidak sejalan Panjenengan cepat nanti Kena penyakit ya. Bisa nahan saja Tapi Tidak bisa marah Tidak bisa memaafkan Ini yang bikin penyakit itu Hipertiroid katanya Punya masalah Tapi tidak bisa meluapkan Tapi kalau dia punya masalah, kemudian ada kesalahan dari orang lain. Lalu, dia bisa menahan amarahnya ketika dia pun ingin marah. Lalu, dia memaafkan kesalahan itu. Insya Allah, hidupnya itu bahagia, Pak. Hidupnya itu tenang, ketemu orang itu tidak ada masalah apa-apa. Ini yang harus kita latih, karena hati ini, kalau sudah banyak dengkinya, banyak bencinya, hidup menjadi sempit. Kemudian kalau sempit sudah dunia yang seluas ini, ini rasanya tidak enak sama sekali. Ya. Ikhwan jemaah sekalian, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, kepada umatnya, bahwasannya la taqdob, la taqdob, la taqdob. Berkali-kali diulang, jangan marahan, jangan suka emosian, dikit-dikit membanting. Iya kalau yang dibanting HP-nya sendiri, yang dibanting HP-nya tetangga ya. atau HP-nya istrinya, istrinya yang protes loh mas, HP ku itu zaman, aku tuh dewe nyecil mana gitu ya, sampean banting, is gimana itu pak ya, bermasalah gitu pak ya. Tapi ya masih untung kalau itu ngantemnya ngantem tembok, yang repot tuh ngantem bojone dewe nih pak ya, itu yang lebih ruwet lagi. Ya. Makanya ada orang tua yang pesan sama suami anak perempuannya itu, sampai emosi, ingin jotos, ojo oh, jotos bucu ni, jotos sentembo itu, cek tangan ini gue teroso itu, ceder begitu, monggo, itu. jangan bucu ni sih dijotos, apalagi pakai batu akik tiga, ya nyonyor pak bucu pak, ya, naudzubillahimin dalik. Ikut tadi macam sekalian bahkan dikatakan oleh Nabi, ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد ما يملك هواه عند orang yang kuat itu bukan yang menang gulat, menang tinju, menang silat dan lain sebagainya. Tapi kata Nabi, orang yang kuat karakter pribadinya adalah orang yang ketika dia punya amarah yang harus diluapkan, bahkan dia bisa meluapkan amarah itu, tapi dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena marah itu dari setan, Pak. Kalau panjenengan sedang marah, pastikan posisinya itu diganti. Misalkan marahnya pas berdiri, duduk atau marahnya pas duduk silakan tiduran jadi marah sambil tidur tiduran itu agak susah bisa dicoba nanti gimana marah sambil tidur tiduran atau ngomel itu kan bagian dari marah sambil tiduran itu ngomel kan sulit atau kalau belum selesai juga silakan cepat berwudu karena amarah itu dari setan dan marah itu bagian dari neraka api itu maka didinginkan dengan wudu kok masih marah melaksanakan sholat dua rakaat Insya Allah, tidak akan marah lagi setelah itu. Ikut Aliman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bisa berbuat baik, yang mana orang baik itu salah satu cirinya adalah yang bisa memperlakukan orang yang tidak baik kepada dia. Jadi, orang baik itu seperti itu. Kalau cuma memperlakukan kebaikan dengan dibalas kebaikan, itu standar saja. Tapi, kalau dalam kriteria orang yang baik dalam Islam ini yang Allah cinta yaitu Allahu yuhibbul muhsinin allazi ahsana ilaik ya. dia yang bisa beriksan kepada seseorang yang mana orang tersebut asa a ilaik yang dia ini berbuat jelek terhadap kalian mungkin punya tetangga yang kurang bisa menjaga tata keramanya dengan tetangga dan adabnya kepada tetangga tapi kita bisa berbuat baik kepada dia makanya Nabi SAW ketika menyampaikan sil mangkotoak wa aman dalamak wa haramak. ini kriteria orang baik sil mangkotoak itu sambung silaturahim kerabat yang memutus silaturahim dengan kalian kalau cuman besok diunjungi terus kita mengunjungi balik itu mah biasa biasa itu lalu kalau ada orang yang berdolim kepada kalian kemudian kita mendolimi dia itu sudah biasa itu misalkan di pisu itu dipasi balik itu itu biasa kalau kita pas puasa kan tidak seperti itu kalau kita digarai orang atau kita ini diumpat oleh seorang lalu kita mengatakan ini soim saya sedang berpuasa ini kriteria orang baik bisa berbuat baik kepada mereka yang berbuat tidak baik kepada kita bahkan kalau ada orang medit kerabat yang medit saudara yang medit waktiman haramat kita tidak boleh medit juga Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang baik. Maka wa'timan haramak di sini berikan kepada orang yang medit terhadap kalian itu bagian dari pesan dan sabda Nabi untuk kita menjadi orang-orang baik, tergolong kepada orang-orang yang muhsinin yang Allah cintai. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi menyampaikan Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Nastaghfiruka wa natubu ilaik Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh